PKB dari Johan, lawan satu. Ah. Cari delik dan normanya ya, karena yang tidak, yang menjadi ancaman pidana itu kan apabila dia menandai surat suara itu sebelum digunakan. Nah, gitu loh, itu artinya kan ada semacam instruksi untuk menandai surat suara kan. Nah, itu KPPS, jadi pidananya itu bisa kalau dia melakukan penandaan. Tapi kalau misalnya karena ini sudah dihitung, nah, kira-kira begitulah dianggap. Itu kita akan coba cari, setidaknya sebetulnya ada prosedur yang dilanggar, mestinya tidak boleh dikoyakkan kan gitu ya. Nah ini kita lihat nanti sejauh mana Bawaslu Singkawang memproses ini, apa namanya, itu kemudian kita pastikan agar apa namanya, apakah tindakan pelanggaran administrasi seperti apa gitu. Hasilnya kan jelas itu nggak boleh di apa namanya, dikoyakan ya surat suara harusnya. Jadi kalau soal administrasi kan mestinya pada saat itu ya, pada saat itu. Jadi prosedurnya dan konsekuensi administrasi ini kan sebetulnya hanya perbaikan tata cara ya atau prosedur gitu. Jadi itu kecuali pidana, kalau pidana dia nggak ada kapanpun itu kejadiannya ya, setelah pasca kejadian pun, tapi kalau ini kan sudah terjadi kan.